Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Selamat ulang tahun ya, buat Anda yang lahir bulan April. Jika tidak senang dengan pilihan karir yang kamu ambil saat ini, saatnya melakukan perubahan dan cari peluang karir yang lebih baik atau variasi sampingan. Di bulan ini, buka hatimu dan pandanganmu untuk sesuatu yang baru. Ramalan bintang, bulanan tanda zodiak Gemini untuk bulan April tahun 2019. Mars akan menetapkan pola untuk bulan ini setelah memasuki tanda Anda pada tanggal 1. Dan tidak, ini bukan April Mop. Transit ini akan menimbulkan perasaan untuk menaklukkan yang akan mendorong Anda menuju cakrawala baru, pertemuan baru, penemuan baru, dan pengalaman yang tidak pernah ada sebelumnya. Fenomena ini juga akan menjadi semacam sesuatu yang berhubungan dengan intelektual mulai tanggal 16, ketika Merkurius akan menyusul Aries dan membawa lebih banyak pergerakan yang tidak pasti, refleks yang lebih cepat, dan percakapan yang menyegarkan, semua yang Anda sukai. Ini adalah periode yang sangat baik untuk bergerak, berkelana, bertemu orang baru, dan berpotensi untuk menandatangani kesepakatan yang spontan. Pikiran Anda akan dipenuhi dengan gagasan yang harus Anda pilih pada waktunya. Anda akan cenderung bertindak cepat sehingga berisiko terlalu tergesa-gesa atau merasa gugup. Waspadalah terhadap kelelahan yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, Anda selalu dapat mengandalkan dukungan dari teman Anda. Pada tanggal 19, bulan Purnama akan berjanji untuk meriah, dinamis, dan menyenangkan, jadilah terorganisir. Pada akhir bulan, Venus masuk ke Aries akan selesai bulan ini dengan hasil terbaik dengan kesempatan untuk cinta pada pandangan pertama atau dorongan kasih sayang yang bermanfaat. Cinta pada umumnya, bulan ini akan dimulai dengan Mars yang memasuki pertanda Anda, di mana ia akan tinggal selama 1,5 bulan ke depan. Ini akan, secara keseluruhan, menjadi kesempatan Anda untuk merayu, untuk menunjukkan bakat Anda, menemukan cinta, atau berpegang padanya, atau untuk membuat perubahan. Tapi, untuk melakukan yang benar, tunggulah bala bantuan untuk membawa Anda keluar dari kebingungan Anda saat ini. Saran dari ramalan harian, jangan biarkan diri Anda terbebani oleh keinginan yang tidak jelas dan tidak praktis yang akan mencegah Anda menikmati hubungan yang lebih serius dan lebih otentik dengan orang lain. Cinta bukan permainan yang cenderung Anda lupakan dari waktu ke waktu. Jadi jangan terlalu provokatif. Sekian prediksi bulan April tahun 2019 untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.